Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video hari ini, I nak share berkenaan 5 tips untuk orang yang macam I berubah ke arah kebaikan. Okey, but before that, sebelum tu, I tertarik untuk share sedikit lah. Sebab sebelum ni, I ada terima soalan-soalan daripada kenalan yang mana tanya macam you tak nak buat boobs ke, you tak nak you tak nak buat itu ke, ini ke. So sebenarnya bagi I sendiri, I ada dua pegangan tau, dua pegangan yang membuatkan I menolak untuk buat benda-benda tu. Yang pertama, I tak tahulah benda ni jadi dekat I ataupun dekat orang lain juga, tapi untuk diri I, yang pertama, yang perkara pertama yang selalu membuatkan I macam membantutkan I punya niat untuk buat itu dan buat ini, perkara yang paling penting ataupun faktor utama adalah family. Itulah family. Bila I nak buat sesuatu benda tu, contohnya kita bercakap berkenaan operation boobs, boob job. Dalam jauh dekat sudut hati tu, kalau ikutkan, memang ada niat, rasa macam teringin. Teringin bila kita tengok kawan-kawan yang sama macam I, diorang buat plastik surgery untuk besarkan buah dada, besarkan punggung, buat muka, ubah jadi cantik, jadi lawa. Of course, I juga manusia, I ada sifat teringin tu. Tapi setiap kali bila I ada sifat, ada apa orang kata, rasa untuk mencuba ataupun rasa keinginan nak buat plastik surgery tu, I selalu akan ingat my family, ingat ibu ayah I. Okay, of course, during my transition, sewaktu perubahan I jadi yang sekarang ni, cerita dah tahun yang lalu, sewaktu I mula-mula nak berubah tu, of course mak bapak I memang tak terima. Tak terima tu bukanlah bermaksud diorang abaikan I, tak. Tapi diorang tak mengabaikan, tapi diorang tak juga menyokong. Okay, untuk ayah dan ibu I, I paling rapat dengan ibu sebenarnya. I paling rapat dengan ibu I. Of course lah, I rasa orang-orang yang macam I, dalam awal perubahan dia tu, fasa awal perubahan tu, of course dia akan ada masalah dengan family. Okay, dia akan ada masalah dengan family. Di mana penerimaan family tu sendiri, mungkin ada family yang jenis yang terlalu open-minded, mereka tak kisah. Tapi family I sejujurnya pada fasa awal tu memang agak susah. I dulu pun sebenarnya tak boleh nak salahkan orang juga, kena salahkan diri sendiri sebab terdorong, you know, dengan orang sekeliling, sifat ingin mencuba tu sewaktu I muda kan. So daripada situ lah I mula bela rambut apa semua. Tapi of course, bila ada perubahan yang drastik macam tu, lagi-lagi I dilahirkan daripada keluarga yang, ya, kita semua Islam, beragama Islam, memang berubah daripada seorang lelaki, fitrahnya seorang lelaki berubah menjadi perempuan tu, memang berlawanan dengan agama kan, benda yang salah, haram. Jadi of course penerimaan family tu memang agak susah pada mula-mula. Tapi I tak nak cerita lebih lanjut lah sebab itu adalah aib family I. I rasa benda-benda macam tu tak perlu untuk I hebahkan, bercerita dengan orang. Cukuplah hanya I, family I dan orang-orang terdekat, yang mana tahu saja tahu. Yang mana orang yang tak tahu tu, I rasa tak perlu dicerita. Sebab tu aib family kan, I believe setiap orang, setiap family pun ada masalah yang tersendiri. Tapi setiap kali bila I rasa macam nak membuat, you know, satu keputusan
nak operate ke nak 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 buat apa-apa plastik sendiri, akan ingatkan dekat orang pertama yang akan ingat adalah ibu. Ibu ai. Ibu ai sebab dia pernah cakap dulu. Dia cakap macam, apa pun jadi, awak tetap anak ibu. Jadi benda itulah yang menjadi sumber kekuatan sumber kekuatan untuk I lawan keinginan I untuk buat tu, buat ni. I akan ingat dekat ibu ayah I. Itu perkara pertama. I dulu memang rapat dengan ayah I tau. Ayah I kerja offshore, di mana kadang dia perlu pergi kerja, macam pergi kerja offshore, pelantar minyak, pergi 3 bulan, sebulan balik cuti. So dulu masa saya kecil-kecil, antara kenangan yang saya tak boleh nak lupa, dulu macam macam saya dengan ayah saya dulu, saya tak nak sedih sebenarnya buat video ni, tapi setiap kali kalau I teringat benda tu, akan jadi macam a bit emotional. Okay, sorry ya. Okay, macam I dengan ayah I dulu, setiap kali kalau dia nak pergi kerja ke offshore, masa I kecil-kecil dulu kan, I masih ingat sampai sekarang, kita orang akan mandi sama-sama tau, mandi dalam keadaan yang of course lah, pakai baju apa semua, dan dia akan perlu I, ada beradik I yang lain juga, kita akan mandi. So air mandi dia tu akan pergi kat badan, and then kita orang terus macam keringkan badan. I tak tahu itu mungkin macam nak bagi bau badan dia tu macam melekat, and then baju yang hari last sebelum dia pergi ke offshore tu dia akan tinggalkan. Dan air budak kecil bila pakai baju orang besar tu, of course macam baju tidur kan, jadi macam baju kelawar. Setiap kali bila dia nak pergi tu, dia akan buat macam tu. Mungkin saya tak tahu lah apa yang dia fikir kan. Mungkin sebab kerja kat tengah laut ni ada risiko. Dan bila I start berubah hubungan I dengan hubungan I dengan ayah I tu, dia macam semakin renggang. Tapi I tahu deep down dia sayang. Yelah, mak bapak mana yang tak sayang anak kan? So ibu bapa I, mak ayah, ibu ayah yang menjadi sumber kekuatan untuk menghalang, ataupun untuk, you know, setiap kali I fikir macam teringin tu, I akan ingat diorang. So sedikit sebanyak benda tu macam menghalang tau, macam membantutkan I punya niat nak buat tu. Okay, and then, oh sorry, I tak ada tisu. Sorry, and then perkara kedua yang membuatkan I selalu macam membatalkan niat I tu, I selalu ingat mati. I selalu ingatkan pasal, you know, mati sebab
I ada seorang kenalan, bukanlah I kenal rapat pun, cuma I tahu dia punya apa, I kenal dia pun sebab melalui kawan-kawan I yang selalu post story apa semua kan. Ha, tapi bila dia mati, bila dia meninggal, dia seorang yang jenis suka berpakaian seksi, post gambar pakai, you know, photoshoot lingerie and then post dekat Instagram. Tapi bila dia meninggal, Instagram dia tu still ada sampai sekarang, yang membuatkan I takut. Dan mungkin ada orang tertanya-tanya kenapa I jarang post gambar. Itu adalah satu-satu sebab I fikir nanti bila I mati, I tak nak dosa I tu mengalir, sebab I ni dah memang banyak dosa. Dosa memang dah banyak. So I decide untuk delete gambar-gambar I. I tak nak je simpan satu dua, and then misal kata kalau kita mati nanti, tak adalah dosa tu sentiasa mengalir. Dan yang membuatkan I rasa macam itu sedikit sebanyak, dia punya kematian tu sedikit sebanyak memberi kesan dekat I tau. Sebab I terfikir sewaktu dia hidup, dia huha-huha dengan kawan-kawan apa semua, tapi bila dia meninggal, kawan-kawan hanya ziarah, dan lepas tu sebulan dua senyap. You know, I belajar satu benda dalam community orang yang macam I. You know, kita tak tahulah, mungkin dalam diam ada orang yang mendoakan dia, tetapi kadang-kadang ada kawan ni yang sewaktu kau seronok, bila kau dah meninggal, dia akan sedih dalam sebulan dua je, and then lepas tu kau dilupakan. Bila kau dah pergi ke alam sana, kau berseorangan. Jadi bagi I, dalam fasa untuk I, you know, bukanlah nak kata I nak berubah terus daripada sekarang terus jadi lelaki, tak. Tapi dalam fasa untuk I berubah slow-slow ni, I cuba kurangkan kawan. Bukanlah bermaksud bukanlah bermaksud I buang kawan-kawan I, tak. I still berkawan dengan diorang, tapi I cuba, you know, I tak nak menjadi contoh, ataupun I tak nak diri I menjadi contoh yang tak baik, ataupun, you know, satu bentuk hasutan untuk terikut-ikut. You know, I still anggap diorang macam kawan. I still contact, tanya khabar, lepak-lepak, tapi tidaklah terlalu rapat. Okay? Itu adalah dua benda yang membuatkan I sentiasa batalkan niat I untuk buat plastik surgery atau sebagainya. Yang pertama adalah family, which is ibu dan ayah I. Yang kedua adalah berkenaan kematian. Sebab I selalu, lately ni dah beberapa tahun kebelakangan ni, I asyik teringat pasal mati, asyik, you know, teringatkan mati, macam mana I mati nanti, benda-benda macam tu. So itulah yang membuatkan I macam kurang mengejar benda tu. Teringin memang teringin, I pun manusia kan, ada keinginan bila tengok orang buat buah dada yang besar, cantik, kita pun teringin. Sebab I ada naluri nak jadi perempuan tu. Tapi bila kita tahu benda tu salah, and then ditambah, dikuatkan lagi pula dengan I ingat ibu bapa I. Alhamdulillah, my parents, ibu ayah still menerima. Memang menerima, diorang sangat supportive. Bukanlah maksud I supportive diorang menggalakkan, tak. Tapi diorang tak menyokong, tapi diorang tak mengabaikan. So itu adalah salah satu sumber kekuatan. Okay. Dan dalam fasa untuk I berubah daripada, you know, perbaiki diri untuk menjadi orang lebih baik, I just nak share kepada orang-orang yang macam I kat luar sana, especially tak kisahlah either you gay ke, ataupun you pundan, you lembut, you pengkit, you know, you nak berubah tu, I nak share 5 tips ni yang I amalkan lah. Alhamdulillah, dia berjaya menghalang I untuk, you know, terus hanyut dan lebih jadi lebih teruk. So alhamdulillah lah, ni ada 5 tips. Mungkin I rasa orang-orang macam I, dia rasa nak berubah tapi dia tak tahu macam mana nak mula. Mungkin boleh ikut 5 step ni lah, 5 tips ni. Okay, yang pertama, I bagikan kepada 5.
di mana yang pertama niat, anggota, you know, anggota badan, fizikal, perbuatan dan surrounding kita, environment. Okey, yang pertama berkenaan niat. Okey. Kadang-kadang dalam zaman sekarang ni mungkin orang kata, bila orang tanya macam, kau bila nak berubah? Kau, you know, kau tak nak kahwin ke? Of course, I believe setiap orang jawapan klise yang akan diberikan, hidayah tu belum sampai. Sebenarnya hidayah ni perlu selari dengan perbuatan dan kita punya, you know, niat. Niat kita. Perkara yang paling penting antara lima ni, yang pertama sekali niat. Okay, contohlah bila orang tanya macam kau tak teringin ke nak berubah. I believe setiap orang yang macam I, dia orang ada keinginan dan niat untuk berubah. Which is good, niat tu. Tapi perlu selari dengan you punya perbuatan lah. Kadang-kadang orang tanya macam kau tak ingin, tak nak kahwin ke? Macam I sendiri personally, I tak pernah terfikir pasal tu. Cuma I terfikir satu je. Dalam 4 orang adik-beradik, mungkin adik-beradik I lain nak kahwin. Tak apalah, biar dia orang kahwin, tak ada masalah. Tapi macam I, insyaAllah, kalau dipanjangkan umur, bila I tua nanti pun, I punya ibu ayah tak perlu nak risau sebab I ada untuk menjaga dia orang. So I believe ada hikmahnya juga bila I dijadikan macam ni. Bila kita, mungkin I tak ada rezeki dekat bahagian jodoh kan, tapi I take positif, mungkin bila I dah tua nanti, adik-beradik I mungkin yang dah kahwin, dia orang tak berapa banyak masa, dia orang perlukan lebih masa dengan family dia orang. Jadi I lah orang yang, you know, menggalas tanggungjawab untuk jaga ibu ayah I bila dah tua nanti. So I rasa itu adalah salah satu nikmat juga sebenarnya. Bila I jadi macam ni, I tak ada ni, tak terfikir untuk kahwin dan sebagainya. Bila I tua nanti, insyaAllah my ibu ayah tak perlu risau, ada orang yang akan menjaga, which is I lah. Okay, perkara pertama adalah niat. Kita perlu tetapkan dalam niat tu yang kita nak berubah. Kalau misalkan kata kita tak ada niat, benda memang takkan jadi. Sebab semua, even kita nak solat, kita nak, you know, nak mandi wajib dan sebagainya, semua kena perlu dengan niat. Itu adalah pentingnya niat tu. Okay, yang pertama adalah niat lah, hati kita. Kita kena ikhlas untuk berubah. Bukannya sebab, you know, I berubah sebab nak biar orang pandang kita baik ke apa. Tak, jangan macam tu. You kena ikhlaskan diri you, insyaAllah. Sebab Allah tu dia maha pemurah tau. Contoh, kalau you ada niat untuk melakukan satu benda yang jahat, you baru niat ni, dan you tak buat, okay, dan you tak buat kejahatan tu, Allah catatkan satu pahala untuk you. Tapi kalau misal kata, sorry, you belum buat, Allah tak catat lagi kejahatan you tu. Tapi bila you batalkan niat you untuk membuat jahat tu, Allah catatkan satu kebaikan untuk you. Okay, contoh kalau you dah niat, niat tu saja Allah dah bagikan satu, dah catatkan satu pahala, malaikat dah catat satu pahala untuk you. Dan bila you berubah, you lakukan, laksanakan niat you tu, you dapat lagi satu kebaikan pahala. No, Allah tu maha pemurah. Even you baru niat nak buat jahat and then you batalkan niat jahat itu pun, you dah dapat pahala. And then bila you, lagi-lagilah bila you nak buat kebaikan, you niat you tu pun dah dapat pahala. And then bila you laksanakan kebaikan yang you nak buat tu pun, you dah dapat pahala. Yang perkara paling penting adalah niat. You kena ikhlas. Okay, bila cakap berkenaan ikhlas ni, I tertarik nak share satu kisah tau. Sebenarnya kisah ni I dengar daripada seorang sahabat, seorang kawan I, kawan sekolah rendah. Dia buat, dia business, you know, benda-benda berkenaan Islamik lah. Dia ada share satu kisah di mana ada seorang, nama dia Abu Nasar. Ya, Abu Nasar. Okey, Abu Nasar ni dia seorang lelaki yang kurang berkemampuan, boleh kita katakan susah lah. Dia tak ada makanan nak bagi family dia makan apa semua. And then satu hari ni dia pergi berjumpa dengan Syekh. Ada seorang Syekh ni suruh dia
solat dulu 2 rakaat and then dia pergi memancing. Syekh tu bawa dia pergi memancing. And then berkat dia memancing tu dia dapat rezeki ikan yang besar. And then bila dapat dia rezeki ikan yang besar ni, dia pergi jual ikan tu. Lepas dia jual ikan tu, dia dapat 2 pinggan makanan tau, which is satu ni mungkin manisan dan lagi satu ni mungkin daging. Ada pendapat yang mengatakan ditukarkan dengan roti. Okay. Sebab tu dia dapat dah tukar tu, dia nak bagi kepada Syekh tadi yang mana ajarkan dia tempat, tunjukkan dia tempat mancing tu. Tapi Syekh tu tolak. Sebab Syekh tu kata, misal kata aku mengharapkan balasan daripada engkau, saya ikan besar tadi tu takkan muncul. Jadi dia tak mengharapkan apa-apa balasan. So Abu Nasr ni dia sangat happy. Bila dalam perjalanan untuk balik, dia jumpa seorang perempuan dan kanak-kanak yang kelaparan. Okay, dia timbul satu, apa orang kata, timbul satu sifat di mana dia rasa macam dia terlampau bahagia hari itu sebab dia dapat rezeki. Dia bagi kedua-dua pinggan makanan tu dekat perempuan dan anak tadi tu. And then dia balik. Bila balik tu, of course, setan hasut dia tahu. Setan hasut dia kenapa. Macam setan cakap lah, kau dah dapat rezeki, kenapa kau bagi dekat-dekat orang tu, itu makanan kau. You faham? Setan cuba menghasut. Pada awalnya bila dia bagi tu, dia ikhlas. Tapi bila setan tu dah menghasut, timbul, hujung-hujung timbul rasa tak ikhlas. Okay, and then masa pun berlalu, di apa orang kata, di takdirkan ada seorang lelaki ni datang dan berjumpa dengan Abu Nasr ni. And then kata sewaktu ayah dia meninggal dulu, dia ada berhutang and then dia nak kembalikan hutang tu. Bila orang tu bayar hutang, dalam sekilip mata Abu Nasr ni jadi antara orang yang kaya. So setan of course lah menjalankan dia punya tugas. Bila Abu Nasr ni dah kaya, setan macam hasut ni, kau dah kaya, kau kena sedekah, kena banyak, tunjukkan yang kau tu kaya. Kalau kau sedekah sikit-sikit tak main lah, kira macam tu lah lebih kurang. And then Abu Nasr ni pun keep on bersedekah. Okay, and then ada satu malam tu dia bermimpi tau. Dia bermimpi yang dia ada dekat Padang Mahsyar. Dekat Padang Mahsyar, and then dah sampai turn dia untuk timbang dia punya amalan. Okay, bila dah timbang dia punya amalan tu, dia punya apa, kejahatan tu lebih berat daripada kebaikan. So Abu Nasr ni teringat dia punya derma-derma yang dia dah bagi tu. Dia nampak ada satu gunung, which is gunung-gunung. Gunung tu adalah sedekah, amalan sedekah yang dia dah lakukan dulu sewaktu dia kaya tu. Dan bila amalan sebesar gunung tu diangkat dan diletakkan di neraca tu, di amalan baik tu, langsung tak bergerak. Okey, ibaratkan gunung tu, amalan kebaikan bersedekah yang dilakukan sewaktu dia kaya tu, berat dia macam kapas je, langsung tak bergerak. And then muncul dua pinggan makanan yang mana diberikan kepada perempuan dan anak tadi. Dalam hati Abu Nasr ni terfikirlah, apa je dua pinggan makanan ni boleh buat. Tapi apabila dua pinggan makanan ni diletakkan di atas neraca kebaikan tu, timbangan tu jadi sama rata. You know, itu adalah power sedekah yang diberikan dengan ikhlas. Nak cerita dekat sini berkenaan keikhlasan tu. Dan bila timbangan tu dah, you know, dah balance, Abu Nasr ni perlukan lagi sedikit je amalan kebaikan untuk melebihi kejahatan, so dia boleh masuk syurga. So muncullah senyuman dan tangisan kegembiraan oleh wanita dan kanak-kanak tadi. Diletakkan di atas neraca kebaikan tu, teruslah neraca kebaikan tu lebih berat daripada neraca kejahatan dan dia dimasukkan dalam syurga. So moral of the story, apa yang kita nak apa yang cuba disampaikan dekat sini adalah pentingnya ikhlas tu. So bila you lakukan, you dah niat, tak cukup sekadar dengan niat, you perlu ikhlas melakukan benda tu. Cerita tadi tu iktibar yang kita boleh ambil ataupun, you know, kita nak tunjukkan betapa pentingnya ikhlas tu. Kalau misal kata kita ada niat tapi kita lakukanlah kebaikan macam mana pun, bersedekah sebab nak menunjuk, tapi kita tak ikhlas, benda tu tak ada, apa orang kata, tak ada nilai pun sebenarnya. Jadi dalam
tips yang pertama untuk you berubah tu adalah niat, dan niat you tu kena ikhlas. Okay, bila you dah niat untuk berubah tu, antara perkara yang paling penting kena buat adalah macam I sendiri, first thing yang you buat, mandilah wajib. Mandi wajib. Mungkin sebelum ni orang ambil remeh benda ni. Kadang-kadang orang macam even orang yang mungkin kurang didikan agama, dia tak tahu pun nak mandi wajib tu macam mana. Sebab mandi wajib ni kita membersihkan diri kita, dan bila kita dah bersihkan diri kita, of course insyaAllah benda tu boleh menghalang kita daripada melakukan benda-benda lain yang lebih teruk. Okay, niat mandi wajib bagi orang yang mungkin tak tahu, you boleh niat macam biasa. Dia ada apa orang kata, rukun dia, basahkan kepala dan bahagian kanan 3 kali, bahagian kiri 3 kali. Tapi ada baca pendapat, bila kita dah baca niat tu, kita ratakan air ke seluruh badan pun tak ada masalah. For example, you pergi mandi dekat laut kan, kat laut, kat pantai, you baca niat and then terus menyelam pun tak ada masalah. Okay, niat mandi wajib. Nawaitu rafal hadasil akbari lillahi ta'ala. Akbar ni selalu, akbar ni maksud dia besar. So bila you dengar orang azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. So you nak mengangkat hadas besar, hadas besar. Nawaitu rafal hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. You dah baca niat and then you ratakan je air dekat seluruh anggota badan you. Celah-celah kuku, rambut, you know, dalam lubang pusat, semua ratakan air and then insyaAllah lah you punya hadas besar tu diterima. Okay, and perkara yang kedua adalah anggota. Bila kita cakap kita nak angkat hadas besar tadi, nak mandi wajib ni, of course lah anggota you semua kena you kena buang segala benda yang boleh menghalang air dari pergi ke anggota badan you. Okay, untuk anggota badan, I nak tekankan dekat sini adalah rambut, kuku dan bulu mata yang mungkin trend sekarang. Yang pertama, bulu mata, eyelash extension. Ramai orang buat, perempuan-perempuan sekarang buat eyelash extension yang mana menggunakan gum and then ditampal bulu mata tu. I rasa benda tu memang, of course benda tu air memang tak boleh nak kena lah sebab ada gum kan. So of course bila you ambil hadas besar, you mandi wajib, memang takkan sah. Jadi I rasa misal katalah you teringin sangat nak pakai bulu mata, instead of you buat eyelash extension macam tu, mungkin you boleh try benda-benda macam ni, di mana you pakai and then you boleh tanggalkan, benda tu hilang. Maksudnya bukan permanent terletak dekat situ. So bila you nak tanggalkan, you nak solat ke apa, still, you know, sah lah. Tapi of course kita apa, niat tak menghalalkan cara kan, perbuatan tu tak menghalalkan cara tu. Still menggunakan bulu mata palsu yang mana melibatkan penyambungan ni adalah haram. Tapi I ada baca satu, I minat dengar ceramah-ceramah dekat YouTube tau sebenarnya. Okay, antara ceramah yang I dengar adalah berkenaan ada pendapat yang katakan macam ni tau. Misal kata kalau kita nak lakukan satu kejahatan tu, contohlah, I bagi contoh, I nak melakukan zina, tapi daripada I melakukan zina, which is zina tu memang haram, lebih baik I masturbate tu pun still haram. Beronani tu adalah haram, ada pendapat. Tapi disebabkan untuk kita mengelakkan apa orang kata, perbuatan yang lebih mendatangkan musibah yang lebih tinggi, which is zina, antara zina dan melakukan onani, dua-duanya adalah haram, tapi kita ambil dosa yang lebih ringan, which is pergilah kepada onani ni. I bukan nak berkata, I bukan nak menggalakkan, you know, orang buat kejahatan, bukan nak menghalalkan satu benda tu, tak. Tapi apa yang cuba sampaikan kat sini, kalau you ada satu niat, contoh you nak berzina, lebih baik you batalkan niat itu, you pergilah ke onani, which is di mana dia punya dosa tu lebih ringan berbanding daripada dosa zina tu. Dua-duanya still berdosa haram, tapi you ambil lah yang lebih ringan. Sama juga kes macam ni, seelok-eloknya elakkan. Tapi kalau misal kata teringin sangat, rasa macam nak buat eyelash extension tu, batalkan niat you tu, you pergilah kepada ni, pakai benda ni, di mana bila you dah cabut tu, benda tu semua hilang. Sama juga dengan rambut. Rambut
trend sekarang, Instafamous buat hair extension, di mana dia, you know, hair extension tu diikat rambut guna rambut orang lain ni, yang tu sememangnya haram. Sebab kita menyambung rambut kan, orang yang minta untuk disambungkan rambut dan orang yang menyambungkan rambut tu pun akan dilaknat. So instead of you pakai hair extension yang ikat, yang memang terikat macam tu, kalaulah rasa macam teringin sangat, go lah for hair extension yang jenis clip macam ni, di mana yang bila you pakai and then you rasa macam you dah tak nak pakai, you boleh buka. Itu adalah lebih baik, dosanya lebih ringan. I rasa itu adalah antara tips lah apa yang I lakukan. Of course kalau ikutkan keinginan hati tu, nak juga buat sambung rambut, you know, buat bulu mata palsu yang tampal, so tak perlu dah nak cabut-cabut, you know. Tapi bila kita fikir balik, ambillah dosa yang lebih ringan. Okay, sama juga dengan hair color, color warna-warna rambut tu. For example, ada yang dah color rambut, you know, kita bila dah color rambut tu, kita nak rasa macam niat nak berubah, nak hitamkan tu, kita tak boleh hitamkan rambut. Pilih warna selain warna hitam. Mungkin ni boleh ambil color coklat gelap, atau lebih baik kalau misal kata dye sebelum ni pun memang tak boleh kena air, dia dye tu menghalang air kena dekat akar rambut, dekat apa orang kata, dalam rambut, tak meresap kat rambut. Seelok-eloknya potonglah rambut tu yang mana you rasa dah kena dye tu, potong. Kalau perlu rambut pendek, I rasa tak ada masalah pun. Contoh macam untuk pundan kan, pundan yang nak berubah, kalau rambut pendek pun I rasa tak ada masalah, still boleh, boleh lagi you, you know, still act feminine. Kylie Jenner, sorry, bukan Kylie Jenner, Kris Jenner rambut pendek, Ellen, Miley Cyrus, you know, artis-artis macam tu. Kita bukan nak ambil contoh, bukan nak jadikan contoh tu, tapi apa yang cuba sampaikan, diorang berambut pendek pun still lagi boleh, you know. Datin Linda Rahim rambut pendek still lagi nampak Vogue. So I rasa tak ada masalah pun bila you dah ada niat nak berubah tu, tapi you belum, you know, belum sepenuhnya rasa, belum bersedia untuk jadi lelaki sepenuhnya, you potong rambut macam Nana Mahazan, still rambut pendek tapi cantik, you know. Slow-slow, dia makan masa. Sebab bila you berubah ni, you berubah secara drastik, terus berubah sekelip mata, percayalah benda tu takkan kekal. You kena slow-slow, bagi masa untuk diri you terima perubahan tu slow-slow. InsyaAllah perubahan tu akan kekal. Slow-slow lah you, macam I cakap tadi, daripada bulu mata palsu tu you tukar, eyelash extension you tukar pakai bulu mata palsu biasa, sambung rambut tu you tukar pakai yang clip je. And then kuku ni, I believe ramai trend sekarang yang buat acrylic, kuku acrylic yang memang melekat je kuku tu kan. Instead of you pakai yang itu, sekarang dah banyak ada orang jual kuku yang tampal pakai gum tu je. So you just ada option untuk you, you rasa macam teringin nak kuku panjang, pakailah yang kuku tampal tu je. Sebab bila you buat acrylic ni, of course you nak mandi wajib, you nak cuci apa semua, benda tu melekat. Dia sejenis macam, I tak tahu nak cakap macam mana, tapi paint tu, cat tu melekat dekat kuku you. Of course lah tak bersih, and then air tak kena anggota badan dekat bahagian dalam. Of course you nak mandi wajib, benda tu memang tak sah lah. And then macam I pula, I jenis yang kalau dulu I memang suka color-color kuku tau, tapi sekarang Alhamdulillah I memang tak suka, I lebih suka kuku pendek. Dan untuk orang yang mungkin tanya-tanya nak potong kuku ni, seelok-eloknya macam hari Jumaat lah, of course lah kan. Tapi antara tips untuk potong kuku mengikut sunnah, you mula daripada tangan kanan. Okay, ni tangan kanan, mula daripada jari telunjuk. Okay, I selalu kalau nak potong kuku, I akan buat macam ni tau. I akan buat macam ni, you nampak tak? Okay, I akan buat macam ni. Okay, ni adalah tangan kanan I. Okay, mula dengan jari telunjuk. Okay, mula daripada jari telunjuk. You mula jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, and then pergi ke ibu jari. Bila dah pergi ke ibu jari, tangan kanan dah settle, barulah tangan kiri ni you mula daripada jari kelingking, and then seterusnya sampai ke ibu jari. Untuk jari kanan, you mula daripada jari telunjuk sampai ke jari kelingking, and then last kali baru ibu jari. Untuk jari kiri, bermula daripada jari paling kecil sampai ibu jari. Ha, dapat kan? Senang kalau nak tunjuk macam ni lah. Mula daripada sini, Z. Ni.
and then terus ke sini. Ha, macam tu. Itu adalah sunnah untuk potong kuku lah, turutan dia. Okay. Itu kita dah selesai dengan anggota, which is perkara tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah fizikal. Okay, bila cakap berkenaan fizikal ni, kebanyakan lelaki sendiri pun, kalau kita tengok zaman sekarang, banyak yang suka pakai rantai, pakai gelang. Lelaki haram pakai benda-benda itu. Gelang, rantai dan sebagainya, tindik telinga, you know. So for example, macam I sendiri pun, I suka pakai gelang sebelum ni. Tapi dalam fasa untuk I berubah slow-slow tu, I gantikan daripada gelang, I ganti dengan jam. Which is, bila pakai jam ni, still kita rasa macam feeling-feeling macam, rasa macam dapatlah gantikan gian nak pakai gelang tu, which is pakai jam. Okay, untuk lelaki ramai yang terlepas pandang yang suka pakai rantai, tindik telinga, pakai. Lelaki hanya boleh pakai cincin ya. Lelaki yang pakai gelang apa semua tak boleh. So kalau nampak macam lagi haram pakai benda-benda tu, lagi-lagi emas memang haram. Kalau nampak ada adik-beradik you ataupun kawan-kawan you tu, mungkin boleh nasihatkan dia ubah daripada pakai gelang tu, pakailah jam, rantai-rantai tu janganlah. Okay? And then berkenaan baju. Okay, macam orang macam I pun, dan macam dalam keadaan I untuk ubah diri tu jadi, you know, perbaik, dalam fasa perbaiki diri, antara pakaian I ubah daripada pakaian, kalau dulu macam I suka pakaian seksi-seksi, I mean pakaian perempuan yang betul-betul perempuan, mungkin dia boleh ubah pakai, daripada pakai dress, dia tukar pakai sweater, sweatshirt, t-shirt oversize, yang still itu adalah pakaian yang unisex. Lelaki perempuan boleh pakai t-shirt dan sebagainya. Dan bila pakai t-shirt oversize tu, itu adalah bukan pakaian perempuan, itu adalah pakaian lelaki, tapi still you boleh nampak, you know, side feminine itu. You belum bersedia untuk berubah sepenuhnya, tapi bila you boleh macam, boleh gayakan macam-macam. Kadang-kadang pakai sweatshirt dengan jogger pants, and then pakai sneakers Converse pun, still perempuan pun pakai benda macam tu. So saya tak ada masalah untuk you gayakan you punya gaya feminine tu dengan pakaian-pakaian lelaki macam tu. So I think tak ada alasan pun untuk you berpakaian seksi. Mungkin orang kata macam tak selesa, you kena try slow-slow. You tengok macam, mungkin Kylie Jenner, you tengok dia pakai jogger pants, sweatshirt, you know, still nampak feminine, still cantik. You mungkin boleh berubah slow-slow dengan benda itulah. Itu adalah perkara ketiga, which is physical. Okay, perkara keempat adalah perbuatan. Perbuatan ni ada sentuh tadi sebenarnya, macam berkenaan zina tadilah. Misal kata perbuatan, kalau dulu sebelum ni jadi pundan, you buat benda-benda yang tak elok, melakukan zina untuk mengelakkan nafsu you tu melakukan kejahatan yang tu, better you go for masturbation, you onani. Itu adalah walaupun benda-benda dua-dua ni haram, tapi go for, you know, dosa yang lebih ringan. Itu adalah antara salah satu, apa orang kata, cara untuk berubah lah. So I believe setiap lelaki, mana-mana lelaki pun yang dah secara fitrahnya lelaki, bila dia dah capai tahap kepuasan dia tu, climax dia tu, dia punya nafsu tu akan hilang. So I believe bila you dah masturbate tu, nafsu you untuk go, untuk buat apa, sexual intercourse, untuk melakukan zina tu, insyaAllah lah boleh dicegah. Okay? And then, perkara last but not least, surrounding. Okay, bila bercakap berkenaan surrounding ni, of course lah, macam ada sentuhkan tadi juga. Maksud I, bukan you try to distance yourself dengan kawan-kawan you. Still berkawan, tapi bak kata James Charles lah, blend but don't blend in. Maksudnya, you boleh berkawan dengan dia, berkawan, tapi jangan terpengaruh mengikut dia punya lifestyle. You mungkin boleh apa orang kata, nasihatkan dia, tapi kalau dia dah tak boleh nak terima tu, we can't do anything. Sebab, yelah, dia pun dah besar kan, dia boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin, bila you rasa macam dia dah tak boleh nak terima ataupun tak makan, tak load lah dengan nasihat tu, cuba, bukanlah nak kata jauhkan diri, jangan kawan dengan dia, still berkawan, tak ada masalah, tapi jangan
terpengaruh ataupun terlampau terikut-ikut. You know, you kena jaga you punya surrounding tu. Sebab dalam fasa you nak berubah ni memang akan banyak dugaan. Macam I lah, bila you tengok orang macam buat boob job, of course saya rasa macam teringin, tapi you kena berbalik-balik kepada niat you yang asal dan cari satu sumber kekuatan. Macam I, sumber kekuatan I adalah ibu ayah, dan I selalu ingat mati, ingatkan tentang kematian. So you cari satu sumber kekuatan di mana bila you fikir macam nak go you punya apa tu, melakukan suatu benda yang lebih teruk, you fikirkan satu faktor yang boleh membatalkan niat itu. Macam contohnya paling simple, of course lah ingat mak ayah. I believe setiap orang yang macam I, transgender ni pun ada, kebanyakannya lah lelaki pondan, diorang adalah anak kesayangan mak selalunya. So ingatlah mak bapak you sebelum buat sesuatu perkara tu, ingatlah mereka. So, janganlah nanti bila diorang dah mati, diorang dah meninggal, nanti diorang kena seksa azab dalam kubur tu disebabkan you. Janganlah macam tu. So you know, cuba ubah slow-slow. Yang mana yang kita boleh kurangkan, kita kurangkan. Yang mana kita boleh ganti, kita ganti. You know, macam daripada nak pakai gelang, gantikan dengan jam. Nak pakai bulu mata, eyelash extension yang kekal tu, pakai yang temporary punya, boleh cabut. Benda-benda macam tu. So I believe dengan cara you buat step-step tadi tu, mungkin you tak berubah secara drastik, tapi bila you dah berubah slow-slow tu, mungkin kalau sebelum ni you tak boleh hidup tanpa kuku palsu, bila you dah pakai kuku yang cabut-cabut tu, and then kuku you suspended, and then you akan, you know, akan adapt benda tu slow-slow. You akan mula selesa dengan perubahan tu, and then barulah you pergi ke langkah yang seterusnya dan seterusnya, di mana mungkin you boleh stop makan hormon macam apa yang I buat sekarang, stop makan hormon. And then I'm planning to cut my hair short slowly lah, mungkin I nak potong pendek sikit. Nanti slow-slow, daripada you pakai makeup macam sebelum ni, heavy makeup, and then you kurangkan pakai makeup tu, you know, benda-benda macam tu. So I believe dengan 5 tips tadi, which is yang pertama, kita recap balik niat, anggota badan, physical which is appearance, perbuatan, dan yang terakhir adalah surrounding ataupun environment. So I believe dengan you ikut tips tu slowly, I doakan yang mana ada niat, terdetik niat nak berubah tu, jangan tunggu hidayah tu datang. Kita kena cari hidayah tu. So semoga video ni bermanfaat. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.